Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 21 Rajab Mudhar kita membahas tafsir juz 29 dalam program Satu Hari Satu Halaman. Kita sudah sampai pada halaman 565 dari Mushaf Al-Quran Al-Karim. Kita akan membahas surah Nun atau surah Al-Qalam ayat 16 sampai 42 insyaallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 22 anighdu, boleh juga dibaca anughdu, nonnya di harakati dhammah. Kemudian pada ayat berikutnya yaitu ayyubdilana, ini bisa dibaca ayyubdilana. Jadi ba-nya di fathah, kemudian dal-nya di tasydid, yubaddilana. Ini semuanya adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya setelah bicara tentang Walid bin Mughirah, tokoh kafir Quraisy yang dia menentang ayat-ayat Allah, membantah Al-Qur'an, maka Allah mengatakan sanasimuhu, kami Allah akan memberi cap kepada dia, memberi tanda kepada dia, alal khurtum, pada belalainya, maksudnya pada hidungnya,
Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menghukum dia karena dia menolak Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengejek bahwasanya Al-Qur'an dianggap sebagai dongeng dari orang-orang dulu. Maka Allah ancam nanti hidungnya akan diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terbukti pada waktu perang Badar, ketika dia ikut dalam perang, maka dia terkena pedang, akhirnya hidungnya luka, kemudian ada tanda pada hidungnya bekas terkena pedang. Itu menurut tafsir Ibnu Abbas bahwasanya sanasimhu alal khurtum ini terjadi pada waktu perang Badar. Sebagian lagi ulama mengatakan bahwa tanda ini bukan di dunia tapi maksudnya di akhirat, yaitu wajahnya akan dibikin hitam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan tafsir ini sesuai dengan ayat Allah yang lain pada surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu sebagian wajah menjadi putih, sebagian wajah menjadi hitam. Nah, yang dimaksud diberi tanda itu adalah nanti wajahnya dibikin hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua ini juga bagus ya, karena sesuai dengan ayat Allah yang lain. Maka ringkasnya berarti Allah kasih tanda dua kali. Di dunia dikasih tanda dengan bekas kena pedang, di akhirat nanti dikasih tanda wajahnya menghitam. Kemudian Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah, balawnahum, kami telah menguji mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kama sebagaimana balawna, kami telah menguji ashabal jannah, pemilik-pemilik kebun. Apa ceritanya pemilik kebun? Allah mengatakan, idh ketika aqsamu, mereka bersumpah, layasrimunnaha, sungguh betul-betul mereka akan panen kebun tersebut, musbihin, pada waktu pagi buta, ketika masih gelap gulita. Maksudnya adalah perumpamaan orang kafir Quraisy ketika mereka diberi nikmat oleh Allah berupa turun Quran di tengah-tengah mereka, berupa adanya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, mereka malah tidak mensyukuri nikmat tadi, malah mengkufuri, malah membantah nikmat Allah, menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu mirip dengan ashabul jannah, orang-orang yang diceritakan pada ayat-ayat ini, yaitu mereka diberi nikmat oleh Allah, kebun yang sangat besar, kebun yang panennya berkah banyak, tapi mereka tidak mau mensyukurinya. Mereka malah mengkufuri nikmat Allah tadi. Bagaimana mengkufurinya? Yaitu tidak mau mengeluarkan zakatnya. Mereka pelit, mereka ingin panen seluruh panenannya untuk mereka sendiri, semuanya dimasukkan dalam perut mereka, sehingga mereka mengatakan layasrimunnaha musbihin. Ini kali ini kita panennya pagi buta. Biasanya orang panen itu yang nunggu terang, Pak. Karena kalau gelap-gelap panen ya itu enggak pas waktunya. Tapi mereka pengin panennya pagi buta. Kenapa? Supaya tidak ada yang melihat mereka pas panen, sehingga panennya total masuk dalam perut mereka. Ini berarti tidak syukur terhadap nikmat Allah. Mestinya orang itu kalau diberi kekayaan oleh Allah, syukur. Syukurnya gimana? Berbuat baik kepada orang lain dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah tadi. Dibagi-bagi kepada orang-orang miskin, kalau dia punya tetangga-tetangga miskin. Jadi kekayaan itu diturunkan oleh Allah bukan untuk perut kita sendiri, tapi diturunkan oleh Allah untuk dua hal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna anzalnal mala, sesungguhnya kami Allah menurunkan harta untuk apa? Liiqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan untuk membayarkan zakat. Nah, panenan itu ada zakatnya, karena ini termasuk kekayaan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, maka maksud Allah adalah orang-orang kafir Quraisy diancam oleh Allah. Kalau kalian tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mengkufuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad, itu berarti kalian nanti akan disiksa oleh Allah sebagaimana disiksanya ashabul jannah ini. Jadi ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk diambil pelajaran. Dan demikian juga kita orang Indonesia juga begitu. Kita orang Indonesia ini sudah diberi kenikmatan oleh Allah banyak. Indonesia kan subur tanahnya. Indonesia sudah merdeka dari Jepang, dari Belanda. Harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, ini bisa siksa Allah menimpa kita, na'udzubillah min syarri dzalik, sebagaimana ashabul jannah di sini. Karena itu dalam ayat yang lain, Allah menyindir orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu adalah orang-orang yang apa?
pada surah Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengubah nikmat Allah dengan kekafiran? Maksudnya tidak mensyukuri nikmat Allah tetapi malah dikufuri nikmat tersebut. Yang dimaksud nikmat Allah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya orang kafir Quraisy itu senang Nabi Muhammad dari tengah-tengah kita, maka kita ikuti beliau jadi pemimpin kita. Tidak begitu, malah diusir dari Mekah, dibuang ke Madinah. Nah, ini berarti mengubah kenikmatan Allah dengan kekufuran. Kemudian Allah mengatakan wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan istithna. Istithna itu maksudnya ucapan insyaallah. Jadi mereka mengatakan demi Allah kita akan panen babi buta tanpa mengatakan insyaallah. Padahal kata-kata insyaallah itu sangat penting di dalam ucapan kita, karena insyaallah itu menyebabkan kita dibantu oleh Allah melakukan apa yang kita inginkan. Nah, mereka ini tidak mau insyaallah. Akhirnya mereka punya niatan babi buta panen, tidak bisa panen. Kenapa? Tidak mengucapkan insyaallah. Karena itu kalau kita punya suatu hajat kok tidak kecapaian hajat tersebut, barangkali kita harus introspeksi, barangkali kita dulu mengucapkannya tanpa insyaallah. Rasulullah bersabda walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang tanganku di apa, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku di tangannya, lau qala insyaallah, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, lam yahnath wa kana darakan li hajati, pasti Nabi Sulaiman bisa mendapatkan hajat yang dia inginkan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini kasus yang terkenal ya. Nabi Sulaiman menjima 100 istrinya, niatannya supaya masing-masing istri melahirkan anak mujahid fisabilillah, tapi dia tidak mengucapkan insyaallah, lupa beliau. Akhirnya 100 istrinya tidak ada yang hamil, kecuali satu, itu pun anaknya cacat, tidak bisa jihad fisabilillah. Nah, ini salahnya karena tidak mengucapkan insyaallah. Allah mengatakan fatafa, maka menimpa alaiha, kepada kebun tersebut, ta'ifun, suatu musibah dari langit, mir rabbika, dari Rabbmu, wahum, sementara mereka itu na'imun, mereka sedang tidur. Artinya di tengah-tengah mereka tidur malam, yang paginya mereka niatan untuk panen dibagi buta, itu Allah sudah kirimkan siksaan dari langit. Siksaannya apa? Wallahu a'lam. Bisa jadi wereng, bisa jadi yang lainnya, api atau apapun, okay. Pokoknya ta'if, sesuatu yang musibah yang datang dari langit disebut ta'if, musibah samawiyah, okay. Kemudian Allah mengatakan fa'asbahat, maka jadilah kebun itu kasorim, seperti tanaman yang sudah dipanen, okay. Jadi maksudnya sudah rata dengan tanah, tidak ada lagi barangnya, tidak ada lagi wujudnya, sudah kering hitam. Sebagaimana kalau panenan setelah selesai dipanen kan biasanya dibakar, okay? Nah, sudah menghitam kering, itu seperti itu. Jadi mereka datang ke kebun mereka kaget, loh kok sudah dipanen, okay? Allah mengatakan fatanadau, maka mereka itu saling menyeru, musbihin, pada waktu subuh. Apa seruan mereka? Anughdu, marilah berpagi-pagi, ala harthikum, kepada tanaman kalian, ing kuntum, jika adalah kalian itu sorimin, akan memanen. Fantolaku, lalu mereka pergi, yaitu pergi ke kebun mereka. Wahum, sementara mereka itu yatakhafatun, mereka saling berbisik-bisik. Apa isi bisikannya? Alla yadkhulannaha, bahwasanya jangan sampai masuk ke dalam kebun itu. Al-yawma, pada hari ini, alaikum, kepada kalian, miskinun, satu pun orang miskin. Masya Allah, pelitnya bukan main, okay? Pelitnya dahsyat sekali. Sampai-sampai panennya maunya pagi buta pada waktu gelap. Sampai-sampai mengajak sesama temannya untuk panen ini bisik-bisik supaya enggak ada yang dengar. Sampai-sampai mengatakan jangan sampai miskinun, satu pun orang miskin masuk ke kebun kita. Ini pun pelitnya bukan main, Pak. Kebun yang sangat besar, luas, semestinya disyukuri, kita panen dan sebagainya dizakati sebagaimana kewajiban agama, ini malah tidak dizakati, malah pengennya pelit. Karena itu, pelit ini menurut para ulama adalah termasuk dosa besar. Saya ulangi lagi, okay? Pelit menurut para ulama termasuk dosa besar. Kenapa?
karena buktinya di sini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang dahsyat. Kalau dosa kecil itu biasanya tidak disiksa dengan siksaan dahsyat seperti ini. Ini siksaan dahsyat ini. Ini menunjukkan bahwa itu apa? Dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyu da'in adwa minal bukhl?" Penyakit apa lagi yang lebih besar daripada pelit? Maksudnya tidak ada penyakit yang lebih dahsyat, lebih jelek daripada penyakit pelit. Ini penyakit dalam hati. Hadis muttafaqun alaih. Nah, pelit itu apa definisinya? Nah, jangan salah paham. Pelit itu adalah ketika seseorang tidak mau mengeluarkan apa yang wajib dia keluarkan. Itu namanya pelit. Ada orang kaya raya, hartanya sudah mencapai nisab. Dia wajib mengeluarkan. Berapa yang dikeluarkan? Kalau duit, ya berarti 2,5%-nya. Atau dengan kata lain, 1/40 kekayaannya. Harus dikeluarkan setiap tahun. Nah, dia tidak mau mengeluarkan 1/40, itu berarti pelit itu. Kalau dia sudah mengeluarkan 1/40, habis itu tidak mau mengeluarkan lagi, itu sudah tidak pelit. Meskipun namanya dermawan itu bertingkat-tingkat. Ada orang punya kekayaan banyak, kemudian dia infaknya setiap bulannya misalnya 1/3 dari hasilnya. Nah, itu berarti sangat dermawan itu. Dia hanya mau mengambil 1/3 untuk dia makan, 1/3 untuk mengembangkan bisnisnya lagi, 1/3 dia infakkan. Nah, itu berarti orang yang sangat dermawan seperti itu. Salah satunya mungkin yang pernah saya dengar, nah, kalau di Solo ini namanya Pak Puspo sudah terkenal. Nah, konon beliau itu infaknya 1/3 dari hasilnya. Pernah saya tanya, berapa Pak hasilnya sebulan? Sebulan saya 1 miliar. Nah, berarti 1/3 dari 1 miliar infaknya setiap bulan itu. Memang apa warungnya beliau sangat banyak. Nah, mudah-mudahan apa seperti ini dilakukan oleh banyak orang sehingga keberkahan muncul pada umat Islam karena banyak orang-orang yang sedekahnya dermawan. Kembali ke sini. Wa ghadaw, lalu mereka itu berpagi-pagi ala hardin, dalam keadaan sungguh-sungguh. Qadirin, dalam keadaan mampu. Maksudnya mereka merasa mampu. Dalam hati mereka, kami pasti mampu untuk mengetam seluruh apa yang akan kita panen. Dalam hatinya saja. Jadi mereka sudah merasa pasti bisa. Nah, ini juga termasuk penyakit ini, Pak. Penyakit merasa pasti bisa. Itu enggak benar. Namanya manusia itu serba lemah. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, hendaklah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, ah ini gampang, aku pasti isoh. Banyak orang mengatakan aku pasti isoh, malah kemudian dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu teman yang haji. Kemudian ketika pulang dari haji saya tanya, ada pengalaman apa dari haji? Saya kuwalat sama Allah, katanya. Kuwalat gimana? Saya waktu pulang dari Masjidil Haram mau menuju ke tempat kosan, sebenarnya mereka berempat semestinya bersama-sama, tapi ketika diajak bersama-sama dia mengatakan, udahlah gampang, kosnya cuma situ, udah sendiri-sendiri aja gak apa-apa. Dia ngomong begitu, tiba-tiba dia pulang ke kosnya itu gak sampai, Pak. Sampai muter-muter berjam-jam itu gak ketemu di mana kosnya, padahal kos-kosannya dari Masjidil Haram ya dekat, hotelnya itu ya dekat, tapi dia cari-cari gak ketemu. Kenapa? Dia merasa sombong. Alas gampang. Orang cuma ke situ aja. Nah, jangan seperti itu. Langsung dikes oleh Allah. Saat itu dia langsung bingung. Begitu dia bingung, saya tanya, terus gimana antum? Ya, saya karena lelah, akhirnya saya duduk. Ketika saya duduk, kemudian saya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Saya salah ini tadi ya. Ngomongnya apa? Keterlewatan ini ngomongnya. Begitu dia duduk, dia ternyata melihat hotelnya itu di depan dia, Pak. Pas duduk itu baru sadar, loh, lah ini kan hotelku. Baru dia sadar bahwa tempatnya di situ. Nah, ini Allah mampu seperti ini menghilangkan akal kita sehingga kita melihat barang kita seperti seolah-olah tidak ada di depan mata kita. Demikian juga di sini, Allah sangat mampu menghabiskan, meludeskan tanaman mereka, habis semua total. Falamma ra'auha, maka tatkala mereka melihat kebun itu, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, ladallun, sungguh sesat. Maksudnya tersesat jalan. Kebun kita bukan di sini. Kebun kita itu banyak panenannya, ini banyak tumbuhannya, ini sudah diketam, ini berarti bukan milik kita. Mereka merasa ini tersesat jalan.
tapi akhirnya mereka meralat sendiri, bal bahkan nahnu kita ini mahrumun, orang yang terhalang, yaitu maksudnya dihalangi oleh Allah dari mendapatkan kenikmatan karena keserakahan dan kebakhilan mereka. Jadi mereka menyadari betul ini adalah sawah kita, tapi memang ini enggak ada barangnya. Kenapa? Karena kita mahrumun, kita dihalangi oleh Allah dari mendapatkannya. Qala, berkatalah awsatuhum, orang yang paling bagus di antara mereka. Jadi ini kan satu keluarga, Pak. Jadi ini keluarga di zaman dahulu, okay, mungkin dari kalangan Bani Israel, ada seorang bapak kaya raya meninggalkan anak-anak. Nah, bapak ini terkenal dermawan dulu, sehingga setiap panen itu anak-anaknya tidak mendapatkan secara puas. Kenapa? Dibagi-bagikan oleh bapaknya yang dermawan ini. Nah, begitu bapaknya wafat, anak-anak ini bisik-bisik antar mereka, selama bapak hidup dulu kita tidak bisa mendapatkan yang sempurna, udah sekarang bapak mati, kita panen, kita habiskan semua, orang miskin gak usah dikasih. Nah, maka salah satu di antara mereka, ya mungkin adiknya ini, ya, dia mengatakan, alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, laula tusabbihun, kenapa kalian itu tidak bertasbih kepada Allah. Maksudnya bertasbih kepada Allah, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan pelit seperti sekarang ini, jangan apa serakah seperti sekarang ini. Jadi sudah ada satu yang mengingatkan sebenarnya, Pak. Tapi yang namanya satu orang baik, kalau bercampur dengan orang buruk yang banyak, pasti kalah. Nah, karena itu juga begitu, anggota dewan misalnya, dia orang baik sebenarnya, orang soleh, tapi hanya satu dua segelintir. Kalau dia nanti campur sama anggota dewan yang lain yang mungkin rata-rata tidak baik, dia pasti akan kalah juga. Niatnya sudah bagus untuk mengubah kondisi mereka supaya mereka tidak terlalu jelek, tetapi karena lebih banyak yang jelek, tentu saja yang sedikit yang bagus ini bisa kalah. Qalu, mereka akhirnya mengatakan, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, zalimin, memang kami ini zalim. Jadi ini ngaku zalim, tapi ngakunya sudah terlanjur, enggak ada gunanya. Fa'aqbala, lalu menghadaplah ba'duhum, sebagian mereka, ala ba'din, kepada sebagian yang lain, yatalawamun, saling mencela. Jadi saling menyalahkan. Nah, biasanya begitu. Orang kalau sudah bersekongkol dalam keburukan, itu nanti setelah selesai nanti akan saling menyalahkan. Laki-laki dengan perempuan, okay, pacaran, gendaan kesana kemari, akhirnya hamil. Nah, kalau sudah hamil siapa yang menyalahkan? Dua-duanya saling menyalahkan. Nah, kamu sih mau digonceng, nah, kamu sih ngajak makan malam, akhirnya mampir di hotel, akhirnya hamil begini. Nah, saling mencela. Biasanya orang begitu. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana, wahai alangkah celaka kami, inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, taghin, orang-orang yang melampaui batas. Jadi serakah itu melampaui batas, pelit itu melampaui batas. Asa Rabbuna, semoga Rabb kami, ayyubdilana, menggantikan untuk kami, khairan minha, yang lebih baik dari sawah tersebut. Inna, sesungguhnya kami, ila Rabbina, hanya kepada Rabb kami, raghibun, mengharap. Jadi akhirnya mereka pasrah terhadap apa yang sudah terjadi, akhirnya mereka memperbaiki diri, akhirnya mereka mengharapkan pahala dari Allah. Jadi raghib ini maksudnya mengharap pahala dari Allah. Karena memang seorang hamba, seorang muslim, kalau dia menanam tanaman, tanaman ini dirusak orang, tanaman ini dimakan semut, dimakan burung, dimakan tikus, dimakan wereng, itu semuanya ada pahalanya, Pak. Nah, maka mereka mengharap mudah-mudahan tanaman kita yang sudah habis ini ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis menghasung kita menanam, ma min muslimin yazra'an, tidak ada seorang pun muslim menanam tanaman, au yaghrisu gharsan fayakulu minhu thoir, lalu dimakan oleh burung atau oleh manusia atau oleh ternak, illa kanat lahu bihi sadaqah, itu ada nilai sedekahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu silahkan menanam, okay? Yang di rumahnya ada tanah yang bisa ditanami, tanami, itu berpahala besar bagi antum, dimakan apapun itu ada pahalanya. Allah mengatakan, kadzalikal adzab, seperti itulah siksa, maksudnya siksa bagi orang yang menyelisih perintah Allah. Wala adzabul akhirati, dan sungguh siksaan di akhirat akbar, lebih besar, law kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Jadi ini semuanya adalah disuruh kita untuk mengambil pelajaran. Indonesia ini disuruh oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari kasus ini. Kalian sudah diberi nikmat yang banyak,
subur tanahnya, banyak berkahnya. Belanda dulu sudah pergi dari tempat ini, kita jadi merdeka. Ini mestinya disyukuri. Kalau tidak disyukuri, malah kufur terhadap Allah, tidak mau pakai aturan Allah, ngatur negara dengan aturan sendiri, tidak mau pakai aturan Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya begini yang terjadi, azab. Kadzalikal azab. Seperti itulah siksaan Allah kepada siapapun yang menyelisih perintah Allah. Indonesia ini saya yakin termasuk yang menyelisih perintah Allah. Kalau aturan Allah enggak ditegakkan, itu kan berarti menyelisih perintah Allah. Sehingga kalau terjadi longsor, terjadi bencana, gempa, terjadi tsunami dan sebagainya, ya sudah pas sudah, nggih. Enggak salah itu. Seperti dengan yang disampaikan oleh Allah di sini, kadzalikal azab. Ya seperti itulah semestinya Allah akan menurunkan siksa bagi siapapun yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini siksaan di dunia ini masih kecil dibandingkan siksaan di akhirat, wala adzabul akhirati akbar. Karena itu kepada para penguasa di negara ini kita serukan, hendaklah kalian mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kalian juga masih muslim juga membaca ayat-ayat ini dalam mushaf Quran kalian. Coba kalian itu sudah bertahun-tahun menggunakan aturan yang kalian buat, ternyata enggak ada hasilnya. Malah yang terjadi morat-marit keluarga, apa kondisi negara kita seperti ini. Mbok ya dicoba pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah dibuat aturan oleh Allah, tinggal nerapkan, enggak usah bingung buat aturan baru, kan enak. Coba seandainya mereka mau menggunakan aturan Allah setahun aja, setahun, nggih. Enggak usah lama-lama. 2021 ini misalnya dipakai aturan Allah, berkah langsung turun di Indonesia, enggak perlu nunggu lama-lama, langsung turun, nggih. Karena yang menjanjikan Allah, bukan saya, nggih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, jannatin na'im, ada kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi an-na'im ini bukan sekedar kenikmatan. Kalau kenikmatan itu nikmah. Kalau an-na'im ini kenikmatan yang banyak kenikmatannya. Kenapa kebun-kebun jannah surga itu disebut jannatin na'im? Karena kenikmatannya itu tidak bisa habis, Pak. Kenikmatan di dunia seberapapun pasti habis. Kita punya tanaman, tanaman apapun, okay? Kalau sudah berbuah banyak kita panen, ya habis. Kita ambil 1, 2, 3 pasti lama-lama habis. Wanita tercantik manapun, laki-laki terganteng manapun, kalau lama-lama tua ya sudah habis cantiknya, gantengnya hilang, okay? Keriputnya muncul. Tapi kalau dalam jannah nggak ada habisnya kenikmatan. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, dan ini harus kita percayai karena sabda Nabi SAW. Bagaimana kondisi buah di dalam jannah? Beliau mengatakan, innar rajul, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamrah, apabila dia itu tarik satu buah minal jannah di dalam surga, adat makanaha ukhra, akan kembali di tempat buah tadi buah yang lain. Jadi setiap kita petik muncul, setiap kita petik muncul. Hadis riwayat Tabarani dan Bazzar. Dalam riwayat Bazzar disebutkan, idza fi makaniha mithlaha, dikembalikan di tempat yang dipetik tadi dua kali lipatnya. Jadi kalau kita petik satu buah keluar dua buah, kita petik dua buah keluar empat buah. Inilah kenikmatan dalam jannah. Makanya Allah mengatakan apa? Jannatin na'im. Na'im itu kenikmatan yang sangat-sangat-sangat banyak, enggak pernah berhabis, enggak pernah berhenti. Allah mengatakan, afana ja'alu, apakah kami akan menjadikan al-muslimin, orang-orang muslim itu, kal-mujrimin, seperti orang-orang yang berbuat dosa? Maksudnya tidak mungkin. Ada orang taat kepada Allah, ada orang yang tidak taat kepada Allah, pasti hukumannya atau balasannya berbeda. Yang taat kepada Allah akan diberi kenikmatan. Yang melakukan aturan-aturan Allah untuk negaranya, negaranya pasti berkah. Misalnya Turki mungkin, okay, saya nggak tahu Turki pakai aturan apa. Tapi andaikan mereka itu pakai aturan Allah, ya berkahnya muncul. Indonesia andaikan pakai aturan Allah, nggak usah lama-lama, coba setahun aja lah. 2021 ini coba setahun, okay. Berkah langsung turun, enggak usah nunggu lama-lama, langsung pasti, ya yakin, karena yang beritahukan adalah Allah bukan saya. Kemudian Allah mengatakan, malakum, kenapakah kalian itu, kaifatahkumun, bagaimana kalian itu memutuskan atau kalian itu menyangka,
Jadi mereka orang-orang kafir menyangka bahwa muslim sama kafir itu sama saja. Nah, tidak sama. Di hadapan Allah tidak sama. Orang muslim hidupnya berkah, nanti di dalam jannah juga, di akhirat juga kenikmatan. Kalau orang-orang kafir hidupnya tidak berkah, nanti di akhirat penuh dengan siksaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pada surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha, siapa yang beramal saleh baik laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh betul-betul kami akan menghidupkan dia, memberi kehidupan kepada dia, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, syaratnya satu aja, amal soleh. Amal soleh itu maksudnya gimana? Gini, Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz itu isinya cuma dua, berita sama hukum, selesai. Berarti kewajiban kita terhadap Quran hanya dua, iman kepada berita-berita yang ada dalamnya dan mentaati atau menerapkan hukum-hukum yang ada dalamnya, selesai. Nah, yang dimaksud amilah solihan, beramal soleh itu adalah itu, melakukan hukum-hukum yang disebutkan atau ditetapkan dalam Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Nah, maka orang yang menerapkan hukum-hukum Allah itu pasti falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan amlakum, apakah kalian itu memiliki kitabun, satu kitab, fihi, yang di dalam kitab itu tadrusun, kalian mempelajari, kemudian di situ ada innalakum, bahwasanya kalian itu mendapatkan, fihi, di dalam kitab tadi, lama takhayyarun, sungguh apa yang kalian pilih. Jadi maksudnya orang-orang kafir itu mengatakan, andaikan nanti ada betul-betul akhirat, pasti kami akan hidup nyaman di akhirat, sebagaimana di dunia kita juga hidup nyaman. Jadi kalau di dunianya nyaman, pasti akhiratnya nyaman, kata mereka. Di dunia kaya, pasti akhiratnya juga kaya, kata mereka. Nah, maka ditanya oleh Allah, kalian ngomong gitu itu, apakah kalian punya kitab yang di dalam kitab itu kalian pelajari bahwasanya kalian mendapatkan apa yang kalian pilih, kalian pilih mendapatkan kenikmatan begitu, atau yaitu hukum-hukum yang mereka buat. Jadi mereka menyembah bukan kepada Allah, tapi menyembah kepada 7 berhala, kepada 6 berhala. Jadi mereka nyembahnya kan 7 Tuhan, satu Allah dan 6 berhala, disembah semuanya 7 Tuhan ini. Nah, ini apakah ada hukumnya dari kitab, kitab apa yang ngomong kayak begitu? Kemudian Allah bertanya, am lakum aimanun, apakah kalian itu mempunyai sumpah-sumpah, alaina, atas kami, balighatun, yang sumpah itu sampai, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang isi sumpahnya apa? Innalakum, bahwasanya bagi kalian, lama tahkumun, sungguh apa yang kalian tetapkan itu. Ya, tadi maksudnya, mereka mengatakan, mereka menetapkan bahwa nanti kalau ada akhirat, kami pasti hidup nyaman, kami pasti akan banyak kenikmatan sebagaimana di dunia. Nah, ngomong kayak begitu itu apakah ada sumpah dari Allah bahwa kalian akan diberi kenyamanan hidup di akhirat? Yang terjadi adalah sebaliknya, Allah itu memberikan kenikmatan kepada orang-orang kafir itu supaya ngelulu mereka, supaya tambah maksiatnya. Kalau sudah tambah maksiatnya, tambah dosanya, tinggal nanti ketika di akhirat tinggal nyiksanya sepuas-puasnya nyiksanya. Sebagaimana kalau kita membakar sate, tidak mungkin diisi daging satu dibakar, ya, belum puas ini. Dagingnya ditusuk, dimasukkan semuanya sampai lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, sudah komplit, sudah penuh, baru dibakar. Orang kafir juga begitu. Kasih kenikmatan jor-joran oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu kan orang yang paling kaya dan tidak pernah sakit. Pusing pun enggak pernah, Pak. Batuk enggak pernah, sakit perut enggak pernah. Konon begitu ceritanya, nggih. Nah, maka itu kenapa seperti itu? Nah, itulah kenikmatan oleh Allah, dibuka oleh Allah supaya tambah-tambah maksiatnya, supaya tambah dosanya, sehingga nanti siksaannya sempurna terhadap mereka. Allah mengatakan salhum, bertanyalah kepada mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka, bidzalika, terhadap hal itu, za'im, yang menjamin, yang menjamin bahwasanya mereka mendapatkan apa yang mereka dakwakan tadi. Dari mana mendakwakan seperti itu?
am lahum, apakah mereka itu memiliki syuraka, sekutu-sekutu? Falyatu, hendaklah mereka mendatangkan bisyurakaihim, sekutu-sekutu mereka, in kanu shadiqin, jika adalah mereka itu benar dalam ucapan mereka. Jadi intinya ayat-ayat ini adalah mengingkari dakwaan-dakwaan palsu orang-orang kafir. Orang-orang kafir memang suka mendakwa dakwaan palsu. Orang-orang Yahudi misalnya, mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami anak-anaknya Allah, kami kekasih-kekasih Allah. Itu hanya dakwaan belaka. Orang-orang kafir juga begitu. Kami ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika ditanya, buktinya apa? Allah cinta kalian. Buktinya hartaku banyak, bisnisku lancar, duitku banyak. Kalau kalian orang-orang muslim, rata-rata orang-orang miskin. Nah, mereka mengejek orang-orang muslim karena miskin. Mereka mengatakan kami orang-orang kafir ini orang-orang yang kaya raya. Ini berarti dicintai oleh Allah. Jadi mereka enggak paham bahwasanya harta itu bukan tanda cinta Allah. Kalau harta adalah tanda cinta Allah, berarti Fir'aun orang yang paling dicintai Allah. Padahal enggak ada orang mengatakan Fir'aun orang dicintai oleh Allah. Kalau harta tanda Allah cinta, berarti Nabi Muhammad itu enggak dicinta Allah. Karena Nabi Muhammad itu sering kelaparan. Bahkan beliau itu sampai 2 bulan itu tidak masak apapun juga di dalam rumahnya. Makanannya hanya ada air putih gini sama kurma, Pak. Coba siapa yang kuat di antara kita? 2 bulan tidak masak apa-apa, hanya ada air putih sama kurma. Pasti kita enggak tahan, okay? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu kehidupannya. Nah, kalau memang harta itu tanda Allah cinta, berarti Nabi Muhammad enggak dicintai oleh Allah, sehingga disengsarakan oleh Allah dalam hidupnya. Padahal sama sekali tidak. Karena itu, harta ini adalah ujian, bukan merupakan tanda cinta Allah. Hati-hatilah kalau kita mendapatkan harta yang banyak, padahal kita itu ahli maksiat, itu sebenarnya Allah ngelulu kita, sebagaimana Allah ngelulu kepada Fir'aun, Allah ngelulu kepada orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Allah mengatakan yauma, pada hari yukshafu, disingkap, ansaqin, dari betis, wa yud'auna, dan mereka itu diajak ila sujud, untuk sujud kepada Allah, fala yastati'un, maka mereka tidak mampu untuk sujud. Apa sih maksud ayat ini? Disingkap betis, diajak sujud, tidak bisa sujud, maksudnya gimana? Nah, ayat ini bisa kita pahami kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada hadis yang menjelaskan ayat ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat ketika Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala datang, kemudian Allah mengatakan, fayaqulun, lalu mereka, para manusia mengatakan, fayaqulu, lalu Allah berkata, ana rabbukum, aku ini adalah Rabb kalian. Jadi Allah menampakkan diri sehingga dia, Allah mengatakan saya Rabb kalian. Fayaqulun, maka orang-orang beriman menjawab, anta rabbuna, betul engkau adalah Rabb kami. Karena sebelum itu kaum muslimin sudah pernah melihat Allah, sehingga ketika Allah menampakkan mengatakan saya adalah Rabb kalian, kaum muslimin menjawab, betul engkau Rabb kami. Fala yukallimuhu ilal anbiya, lalu tidak ada yang bicara kepada Allah kecuali para nabi. Fayaqulu, Allah bertanya, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna, apakah kalian itu dengan Allah ada tanda yang kalian dengan tanda itu bisa mengenali Allah? Fayaquluna, maka orang-orang beriman mengatakan ada, as-saqu, yaitu betis. Fayakshifu, lalu Allah menyingkap, ansaqihi, dari betisnya. Jadi yang dimaksud betis di sini adalah apa? Betisnya Allah Subhanahu wa taala disingkap oleh Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah punya betis, tetapi jangan disamakan dengan manusia. Kalau manusia itu betisnya itu berarti anggota tubuhnya, berarti dia itu terbagi-bagi, gitu. Ada anggota bawah, ada anggota tengah, ada anggota atas. Allah enggak seperti itu. Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak seperti apapun juga. Lah terus betisnya Allah gimana? Enggak usah ditanya, ini masalah gaib. Pokoknya percaya saja. Nabi mengatakan fayakshifu ansaki, lalu Allah menyingkap betisnya. Fayasjudulahu kullu mu'min, maka semua orang beriman sujud kepada Allah pada waktu itu. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Tersisa orang-orang munafik yang dulu juga sujud di dunia, tapi sujudnya karena riya, pengen dilihat orang. Fayadhhabu kaima yasjud, maka mereka munafik ikut-ikutan ingin sujud kepada Allah. Ini di padang mahsyar, ini di akhirat.
fayaudu dhahruhu tabaqan wahida, tiba-tiba punggungnya si munafik ini jadi kaku satu begitu, sehingga mereka setiap kali mau sujud itu malah balik begini Pak, jengat okay? Jadi pengennya sujud ke depan, ini malah balik ke belakang. Ini orang-orang munafik dulu. Nah, maka saya ingatkan, wahai para munafikin, wahai orang-orang yang punya KTP ngakunya Islam, tapi kalau diajak menerapkan aturan Islam di negaranya tidak mau, menganggap bahwasanya Islam ini apa, Quran ini sudah tidak modern lagi, tidak cocok untuk Indonesia. Lihatlah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian masih tetap munafik seperti itu, nanti kalian mau sujud akan dipermalukan oleh Allah, kalian jengking balik nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yu'ta bil jisr, lalu didatangkanlah jembatan, jembatan di atas neraka jahanam. Nah, si munafik-munafik yang tidak bisa sujud ini nanti akan dicemplungkan dalam neraka jahanam. Bahkan kalau mereka munafik i'tiqadi, maka mereka itu nanti akan berada di lapisan paling rendah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah dari ayat-ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya kita memang manusia ini wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat pasti berkah, kalau kita maksiat pasti kita akan mendapatkan kesengsaraan dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.